kita semua. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi mengajarkan pula kepada kita untuk berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan pada manusia saja, tetapi berprasangka baik terhadap segala ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada hewan-hewan, apapun yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya apa? Kita memiliki prasangka baik tersebut. Di majlis ini, banyak yang hadir di majlis ini, pasti di antara kita ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang saleh, ada orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan rahasia daripada orang-orang yang dekat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis ini? Kuncinya apa? Prasangka baik. Kita berprasangka baik di setiap siapapun yang kita temui di majlis ini, mereka adalah orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berprasangka baik bahwa orang yang di majlis ini adalah orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalaupun kita salah di dalam prasangka baik tersebut, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Beliau mengutip di dalam ucapannya di sini, wal mar'u ya'taqid syai'an wa laysa kama yadhunnuhu lam yakhib wallahu yu'tihi wa laysa yanfa'u qutbul waqti dha khalalin fil i'tiqadi wala man la yuwalihi. Beliau mengatakan di sini, mengutip daripada salah satu bait syair yang menjelaskan kepada kita bahwa seseorang itu kalau memiliki prasangka kepada sesuatu yang baik, prasangka yang baik kepada suatu hal, andai saja prasangka baik tersebut itu salah. Misalnya si A, kita berprasangka baik kepada orang tersebut adalah orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam prasangka kita, justru kita akhirnya mengetahui bahwa ternyata orang ini bukanlah orang yang baik. Tapi prasangka baik kita kepada orang tersebut justru akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan kepada kita semua sesuai daripada harapan kita. Kalau kita ingin minta doa kepada orang lain, doa itu tidak akan membuahkan hasil kepada kita semua kalau kita tidak memiliki niat baik daripada orang yang kita mohon doa tersebut.